sebanyak ini kayaknya kayaknya cuma 100 ribuan. Jadi aku recommended banget, murah, meriah, dan pastinya enak. Aku minum. Nah, kita ada di mana coba? Ini di Tamla ya. Ini suasananya enak banget. Asri banget spotnya. Sebenarnya yang bikin aku menarik sih, menurutku tempat lokasinya yang juga nyaman dan enak, juga pemilihan konsepnya yang ciamik banget. Nah, salah satu sudut yang paling aku suka adalah pemilihan ini dari Bata Expose. Modelnya juga lucu banget. Nah, ini dia, aku zoom ya. Itu rapi banget, di samping juga gaya-gaya vintage yang menyatu banget dengan lingkungan ini. Konsep desainnya yang menyatu banget dengan alam, serta di bagian belakang aku ini dari lantai 2, terus bisa langsung menyaksikan sawah-sawah yang tadi, terus juga konsepnya pemilihannya yang dengan tempat yang terbuka, serta pemilihan bahan bangunannya yang juga bagus, dan aku rasa juga hemat. Ini sangat mendukung suasana makan, apalagi langsung bisa melihat Merapi di ujung utara sana. Aduh, ini enak banget bikin lahap makannya. Tempat ini terdiri dari dua lantai ya, bisa juga di lantai dasar atau lantai pertama dan di lantai dua. Aku pilih yang lantai dua karena ternyata konsepnya juga lebih adem dan nyaman. Nah, di lantai dua ini juga ada ini seperti ini, jadi modelnya kayak kandang sapi, tapi ini lucu banget serta minimalis banget dan pastinya hemat kayaknya untuk pemilihan biaya untuk bahan-bahan mendirikan bangunan ini. Jadi aku rekomendasikan banget nih tempatnya, suasananya enak dan nyaman. Nah, kita coba ya makanannya, gimana makanannya di Sop Janda ini. Sekarang kita lagi ada di Sop Janda. Nah, ini lokasinya di daerah Kaliurang ya. Nah, nanti aku akan share lokasinya di description box di bawah. Nah, ini aku nggak tahu ya, baru pertama kali kesini, tapi dari review-reviewnya itu wah, keren banget. Nah, ini udah standar COVID ya, jadi udah cuci tangan, dicek suhu segala macam, terus ada jaraknya. Nah, ini ya suasananya kayak kandang gitu ya, jadi kayak kandang sapi gitu konsepnya, alam banget. Terus di daerah sana di utara itu kita bisa lihat Merapi view, jadi langsung view-nya itu langsung Merapi. Nah, ini asri banget sih. Untuk masalah rasa kita lihat nanti. Jadi aku mau ini aku pesan sate maranggi. Ini 335 ya tadi ya. Oh, 30. Terus ini ada Sop Janda pedas. Nah, ini kayaknya sebanyak ini kayaknya cuma 100 ribuan. Jadi aku recommended banget, murah, meriah, dan pastinya enak. Aku minum pakai es jeruk. Yuk, kita makan ya. Kita makan dulu. Nah, ini dia udah selesai makan. Ini gimana perutnya nggak mau menggelambir? Bayangin semua habis. Ini nggak kuat ngabisin nih. Porsinya gede banget. Alhamdulillah. Nah, di samping menunya yang enak dan memanjakan lidah, serta aduh ini aku rasa ini enak banget menunya dan pengen balik lagi ke sini. Suasana di sini juga enak banget, family banget dan nyaman banget. Ini lihat, nah konsepnya itu lucu banget kalau menurutku sih, dan artistik. Nah, ini bahannya juga aku lihat bahannya bagus untuk pemilihan bahan, walaupun mungkin terlihat sederhana tapi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta jadinya enak dan nyaman.
Nah, aku rekomendasikan ya, kalau kalian ke Jogja, bolehlah ini jadi tempat untuk di... Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.